Teman-teman, kembali lagi di channel FR Project. Nah, kali ini kita bakal ngebahas hal-hal yang paling viral, teman-teman. Viral itu di sini kita bakal ngebahas cumi-cumi. Wah, kalian tahu lah, Bas, cumi-cumi. Itu makanan yang enak banget dan tiap hari disajikan, kan? Itu enak banget, apalagi digoreng. Tapi kita bukan ngebahas tentang cumi-cumi masakan, teman-teman. Di sini kita bakal ngebahas hal yang sebodoh apa sih dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang tentang cumi-cumi. Dan video-video viral dari aplikasi TikTok udah gue kumpulin. Tenang saja buat kalian. Jadi buat kalian yang gak tahu informasi, kalian bisa klik tombol subscribe channel ini. Kami bakal ngebahas hal-hal viral. Gue bakal ngebahas hal-hal viral, teman-teman, buat kalian semua. Oke, dalam hitungan 3 kalian harus klik tombol subscribe. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah mau klik tombol subscribe. Dan kita langsung ke video inti permasalahannya. Yang belum tahu silakan di share ke teman-teman kalian biar teman kalian tahu apa itu cumi-cumi yang viral sekarang. Tapi bukan dimasak ya. Ini hal yang paling bodoh ya. Oke, kita mulai. Oke, di sini udah dimulai. Gue mau make permintaan headset dulu ya. Biar sama-sama denger kayak kalian. Let's go guys. Di sini ada dari TikToknya si Ida BW. Nah, dia ini mirip siapa ya? Kayak mirip-mirip seseorang gitu ya. Willy siapalah. Yuk guys, kita nonton. Gak penting gitu. Bagi anak Twitter, cumi ini bukan cumi biasa. Apa nih? Semua ini berawal dari postingan. Ini ekspektasi gue lihat komennya. Kemarin kangkung, sekarang cumi-cumi. Udah gak paham. Gercep nih ya kali, gak disapa. Lanjut lagi, postingan kedua. Yang viral lagi ya. Pandanganku terhadap cumi-cumi jadi berubah. Apa nih guys yang berubah? Yuk, mari kita tonton. Kan pasti pada bingung dong tentang cumi-cumi. Nah, ini udah ya, kita tonton. Kenapa emak gua selalu beli cumi-cumi yang kecil? Bangke. Ya, ada nih. Di mata orang lain hanyalah cumi-cumi. Kan banyak postingan yang bikin penasaran kan? Kita lihat komennya. Tapi di mata Ted, andalan itu adalah alat yang sangat berguna. Gila. Nah, jadi kalau buat kalian yang nggak tahu, ini ada dari postingan AWA Gelap. Mungkin kalian baca aja ya. Oke, dah. Gue udah yakin udah baca. Emang apa sih? Gue nggak ngerti ada yang bisa jelasin. Oke. Ini sekarang. Tugas gue di sini menjelaskan ke kalian. Tapi ada satu postingan lagi, ding. Dari Lukman Esit. Kan banyak postingan tentang cumi-cumi tapi tidak banyak yang ngejelasin. Dan di postingan ini gua bakal ngejelasin ke kalian semua apa itu cumi-cumi. Penasaran? Mari kita tonton. Oke, jadi gua udah nyariin salah satu berita yang ngebahas tentang cumi-cumi, teman-teman. Dari tribunpekanbaru.com. Ada apa dengan cumi-cumi? Saat ini cumi viral di Twitter. Dijadikan bahan untuk memuaskan diri. Ini manusia-manusia yang Jadi, ada apa dengan cumi-cumi? Saat ini cumi-cumi viral di Twitter. Ini masih judulnya. Cumi-cumi viral dijadikan bahan untuk memuaskan diri. Dalam kurung, tetet. Lagi viral di media Twitter. Banyak yang bertanya-tanya, cumi-cumi viral itu ada apa sih? Oke. Kan, cumi-cumi viral itu ada apa sih? Ya. Ternyata inilah penyebab cumi-cumi viral dan banyak orang yang mencari ada apa dengan cumi-cumi. Cumi-cumi viral berawal dari seorang netizen yang membuat cuitan di Twitter yang memuaskan dirinya alias menstruasi pakai cumi-cumi. Ini dia salah satu hal yang kenapa di TikToknya nggak gue munculkan? Karena pembahasannya sangat sensitif banget, teman-teman.
emang ada seorang akun Twitter namanya Are Julid nih. Twitter Are Julid yang memunculkan video itu nggak gue tampilin, sorry ya teman-teman. Karena ya itu bahasanya terlalu harusnya nggak boleh muncul gitu. Dan itu muncul gitu. Itu kalau anak kecil yang lihat, wah bahaya banget. Dan jadikan pembahasan di media sosial berlogo burung biru tersebut sehingga muncul pertanyaan, ada apa dengan cumi-cumi? Banyak netizen yang langsung kapok sampai tak mau lagi makan cumi-cumi viral karena hal ini. Setelah tahu emang geli banget sih ya kalau cumi-cumi kayak gitu. Dan itu kalian ini sudahlah, nggak ngerti lagi gue juga guys. Coba tulis di komen kalian, ini buat pencinta cumi-cumi atau orang yang melakukan ini, gimana pendapat kalian teman-teman? Ini menurut gue sih sangat, ya sangat prihatin gitu ya. Itu seharusnya bisa dimakan, malah dipakai buat hal-hal yang negatif ya. Hingga Sabtu 26, ya masih seger ya beritanya. Cuitan cumi viral tersebut telah dikomentari oleh 3.700 orang dan dibagikan sebanyak 5.700 kali. Wow, banyak banget. Nah, nanti gue cariin postingannya ya buat kalian. Oke, kita lihat part keduanya. Bro, kalian pakai apa? Kemarin gue habis dapat rezeki dan hari ini gue semakin ibu gue cumi. Terus tadi gue pas nyuci cumi, otak gue traveling, anjir. Udah sebulan gak. Terus gue simpenlah satu cuminya. Bego. Nah ini dia, salah satu komen Twitter ya. Terus pas gue coba, enak banget. Berani juga memposting foto lengkap cumi yang baru saja dibersihkan. Ini dia, ini salah satu komen yang dari Twitter tadi yang nge-tweet. Ah, ini bodoh banget teman-teman. Ah, ini mending kalian baca sendiri ya, gue gak mau ngebacanya guys. Cepet, baca guys. Udah, gue skip. Kalian pause aja. Tweet tersebut memulai komentar netizen. Orang tet emang suka goblok. Bener itu, gue setuju nih buat Twitternya dari SKJ. Anak cowok kalau birahi bisa segitunya ya. Ah, Amaterasu kau pinter sekali, bahaya emang. Ini nggak semuanya kayak gitu ya. Tapi cumi-cumi juga hewan hidup ya. Lu komen macam apa lu anjir. Sedih banget, orang makin aneh, otak aku udah pindah ke usus. Nah, padahal cuma favorit seafood gua gara-gara lo. Kalau gua makan cumi-cumi kebikiran cerita lo, bangke ya. Ya guys, jadi kayak gitu guys, ini salah satu twitternya Area Julid. Mungkin kalian bisa cari, kita langsung ke Twitter aja ya buat kalian. Masih ada nggak postingannya? Twitter namanya ini ya, kita copas, kita masuk ke Twitter guys. Jangan suruh login ge, nggak lucu suruh login. Oke, cari. Klik semua ya. Area Julid. Sudah ada klarifikasinya, ah? Coba kita lihat. Guys, friendly masih belum setuju melakukan endorsement ke siapa? Apa sih? Gua kan cuma viral Twitter dari Area Julid. Kan udah bener ya.
buat kalian teman-teman aku nyariin komen-komennya ya. Jam 1.30 ketawa dijaga mbak kalian beli nasi buat apa? Udah ya, gak ketemu lah ya di Twitter. Ya intinya kalian cari aja lah ya. Ini nge-tweetnya gue belum ada persiapan nyari ya. Tapi ini hasil tweetnya dan satu lagi nih. Kalau kalian pengen tahu Twitternya kayak gimana, di postingan ini jelas banget nih area julid. Area julid yang memposting teman-teman. Nah ini. Nih kalian bisa cari di sini nih. Ya guys. Dah. Wow. Oke. Jadi videonya cukup nyampe sini aja. Jika ada salah-salah kata, gue minta maaf. Ini bahasanya agak sedikit kasar. Sebenarnya gue nggak mau nge-reaction, tapi berhubung video ini rame, dan kayaknya gue harus membantu teman-teman gue yang udah subscriber. Subscriber. Yang udah subscribe, gue bakal ngebantu. Jadi tenang aja. Gue bakal ngebantu sebisa mungkin. Dan tolong jangan ditiru adegan yang kayak begini nih, karena ini tidak baik. Dan kalian udah tahu kan kenapa cumi-cumi viral ya, karena buat bahan tetet ya, tadi yang udah gue jelasin kalian bisa baca aja, bisa baca yang gue kasih tadi itu udah lengkap banget, dari Twitternya, dari TikToknya, dari permasalahan yang udah lengkap banget. Semoga itu bisa membantu kalian, dan makasih buat yang udah subscribe, dan thank you, berkah buat kalian, dan sampai ketemu lagi di next video selanjutnya. See you again, bye bye. Oh ya, satu lagi, tolong komen ini bagus apa enggak? Yaudah, dadah lah. Komen apa aja lah. Pokoknya, and see you again, guys. Bye-bye.